rekaman buat demo lo, Ju. Om gue yang kerja di Lego juga udah nanyain. Terus lo sekarang mau keluar? Lo juga tahu kan, gue cabut bukan buat senang-senang. Gue ujian stand tuh penting banget. Supaya bisa jadi PNS, nafkahin keluarga gue. Aduh, udah deh. Kalian tuh bisa gak sih ributnya nanti-nanti aja? Kita tuh bentar lagi mau tampil. Biasaan banget sih. Ju, gitar sama efek lo mana? Ada. Pakai gitar sini aja ribet amat. Buset dah, Ju. Itu gitar kan dari ruang ekskul. Mereknya aja gak jelas. Pickupnya aja dari kaut jemuran kali. Gak penting pickup-pickupan, yang penting bunyi. Ya, tapi bunyinya hancur. Ya kan, Sur? Hah? Gila, malah ngurus bulu hidung. Gimana? Apa gue doang yang peduli Ben ini, hah? Ya terus, menurut kamu aku gak peduli gitu sama Ben ini. Jangan ngalangin jalan gue dong, ah. Cowok, A-nya begitu. Minggir, 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 minggir. Kalangin biskuit, gendut. Oke, oke, oke. Kalian pasti mabok edan, kan? Kagok edan. Oke, bisa misi gak? Please. Oke, jangan lupa siap-siap ya. Jangan lupa siap-siap. Mari kita sambut band selanjutnya. Tabok Edan! Selamat siap semuanya. Zeniters. Kami dari Kagok Edan. 1, 2, 3, 4. Sekarang saya lagi proses pencarian pemain. Apalagi ini film kan antara horror, art house, sama saya mau bikin juga lebih religius. Musnahkan ke gedung B. Ih, kok jahat banget sih? Kan kasihan. Ya, kasihan sih, tapi ya lihat aja virusnya kayak gini. Kalau nggak dimusnahkan, nanti bisa kena ke manusia, bisa kena ke kita. Waduh, ini speakernya mati. Ini musik klasiknya harus bunyi terus, kalau nggak dia panik. Sebentar, jangan-jangan. Tuh bener, aduh loh, Bet. Coba, tolong dicek di HP kamu ada itu nggak? Ada musik klasik? Musik klasik ada? Adanya dangdut. Aduh, dangdut. Kumpul apa remixnya?
Enggak, Kak, bukan itu masalahnya. Gini aja, kamu tolong cari yang lain, ada yang punya musik klasik enggak di HP-nya? Saya cari charger atau power bank buat ini ya. Yuk. Si mangkok. Ada monyet. Cantik-cantik miaranya monyet. Ini miara abang ya? Bener gak? Min. Sarimin. Cibu gak lagi? Udah lucu banget. Anak siapa sih ini? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Ayo anak siapa? Udah lucu banget sih. Anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Galak bener lu. Untung di kandang. Kalau ketemu di jalan gue bikin adonan bakso lu. Kenapa, Dit? Daripada lo datang ke reuni yang gak jelas itu, mendingan lo ngambil job MC aja. Lagi banyak tawaran soalnya. Lo nelfon gue sambil boker ya? Boker? Boker apaan sih? Gini, Ju. Ini udah ada tawaran, lo mau yang mana nih? Gak bisa, Dit. Gue udah confirm bakal datang. Ya elah. Lo palingan pengen dipuji-puji sama teman-teman SMA lo itu doang kan? Hah? Udah deh, daripada nyinyir. Mendingan lo cari gue kesempatan audisi sama Joko Anwar. Dia kan mau bikin Kabayan dan Pengabdi Setan tuh. Siapa lagi coba artis yang cocok meranin kalau bukan gua? Jimmy Aditya udah ketuaan. Reza Rahardian mah bukan orang Sunda. Coba ingat-ingat lagi, 3 judul film terakhir lu apaan ya? Itu semuanya mesum. Joko Anwar gak bakal ngasih peran sepenting itu sama lu. Seorang aktor yang cuma terkenal gara-gara... Kunaon? Salah. Yang benar itu kunaon eh. Dan kalau sampai Senin lu enggak dapetin gua audisi sama Joko Anwar, gua bakal cari manajer baru. Ya elah, Ju. Iya, Mama tahu Opa itu gua minyak tawon, tapi udahlah kamu tahan-tahanin kenapa sih? Walter, udah enggak usah teriak-teriak. Ya udah sini Mama ngomong sama Wina. Wina, kamu enggak boleh dong masukin slime ke dalam celana kakak kamu. Ya orang slime aja enggak boleh, masa pasir lagi, jangan dong. Kenapa nangis sih? Halo, Wina? Halo? Bentar, nih. Halo. Duh, Jeff. Nih, nah kamu nih. Bentar, ini ada komentar masuk nih. Paksa. Kampret. Fucking miskin. Kayak tahu aja soal art, soal seni. Biasa main kayak cerekan aja belagu nih orang nih. Gue udah main gitar dari waktu lu masih pakai popok. Orang tuh kalau komentar gak dipikirin, blow on. Nih, satu lagi masuk nih. Lu gua. Kok fotonya kayak muka kamu, sayang? Ini akun kamu? Bagus komentarnya. Kamu suka. Udah deh, cepetan ntar telat. Iya, tapi boleh aku hapus ya, sayang? Ya. Please.
kagok edan. Edan. Mana ada artis kagetan atau Jo? Eh, Jo. Masih inget sente? Cing, pohonnya pastinya. Saha. Pak Erwan atuh ih. Mau Pak Erwan, mau Pak Irwan. Yang jelas bapak bikin saya kaget aja. Jo, Jo. Eta cing. Ada kata-kata khas kamu teh kumah? Sekali ya. Ha. Kau, 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 kau naon eh. Tak, eta pisan. Eta teh gaya kamu, Jo. Jo. Sekali dirinya, sok di kamera keur istri saya, Jo. Sok. Jo, 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 Pak. Ada bager atuh, Jo. Sok, sok. Bapak suruh kesini aja, Pak. Hai, Jo. Syuting dong. Wih, bro. Lagi kosong. Pacaran lagi ya. Mana ada putus. Hai, Ju. Apa kabar? 20 tahun masih aja ngondek. Ih, bukan ngondek, Ju. Jangan gitu, Napa. Hai, Ju. Kuku naon, eh? Salah. Yang benar itu kou, kou, kou naon, eh? Mau dong, ada sama artis. Ini siapa? Hai, Ju. Halo. Baik. Naon deh. Nih kan, kamu dari tadi nanyain di mobil, ini orangnya. Kan sih kamu? Ada yang kangen juga? Iya. Yuk. Anak gak dibawa? Gak lah, repot. Siapa nih? Lihat ini kalau mau ditarik celana dalamnya kamu akan senang. Dan bro, lu masih miskin sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Masih miskin lu? Bau bandeng lu. Udah gede masih aja ada celana dalam cowok. Sahabat kalian tuh. Oh, sahabatnya Jeffrey. Sahabat gua. Itu kan bukan murim. Hai. Ju. Hai. Hai. Hey, hey, hey. Jangan bilang udah 20 tahun, cuma jenis kelamin gue aja yang berubah. Lo berdua masih belum berubah. Masih diem-dieman aja. Hah? Enggak. Tadi mereka udah tos kok. Bagus. Saya apa kabar sih? Baik. Ya ampun, gue seneng deh ngeliat lo kayak gini, kayak gak ada beban. Siapa bilang gak ada beban? Nambah kali beban gue. Ini semua build up ya, Surya? Iya, masih bolak-balik Bangkok sih. Tacap sana, tacap sini, tempel sana, tempel situ. Dan mulai sekarang, nama gue Marina. Jadi, kalau sekali lagi lo panggil gue Mansur, biji lo gue kebiri. Oke, darling. Ya? Mari berpesta. Halo, perhatian. Ya, buat teman-teman yang di sana, baris yang rapi. Tenang aja, semuanya bakal kebagian kok nemteknya. Oke? Thank you. Tunggu. Biar gue tebak kalian siapa. Nah, kalau ini gue pasti kenal nih, secara artis. Jupiter kan? Jupiter, namanya planet. Johanna. Johanna. Nih, selamat datang. Nah, kalau nggak salah nih dulu tuh kalian ngeband kan? Mabok edan. Kagok edan. Yang penting ada edannya kan? Dulu kan? Iya. Apa kabar sih lu? Baik. Ini pasti Jeffrey. Halo, Reina. Mari ya. Ya. Nah, kalau ini... siapa ya? Marina. Dulu, Mansur. Mansur? Oke, Mansur. Marina. Mansur. Marina. Aduh, kok jadi merinding ya?
tahu nih cewek siapa. Tapi gue bakal dapetin dia. Malam ini pulang sama gue. Masuknya ke kamar gue nih. Tidurnya sama gue. Cepi. Halo. 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 Gue Jody. Marina. Gue Cuk. Marina. Gue Theo. Marina. Jody. Anak IPS kan? Udah tahu? Kok tahu? Kok tahu? Lu siapa ya? Gue enggak ingat lu siapa. Mungkin lu enggak tahu siapa gue. Tapi lu kenal siapa gue. Lu kenal? Ya enggak lah. Oh, jadi cerai, Rud? Lama kali, Ju. Udah 3 tahun. Oh ya? Aduh, padahal kalian itu pasangan ideal. Rudi Nining itu kayak Anjas Mara, Diani Tami. Ya, inilah kehidupan nyata. Gak seindah di sinetron. Terus, sekarang lu gimana? Single fighter? Baby! Oh my God, baby! Toiletnya bau! Jum, kenalin ini Feby. Feb, ini Jo. Satu-satunya teman saya yang kerja di dunia entertain. Entertainment? Entertain? Kamu dia entertain? Entertainment. Tapi setahu aku tuh ya, kalau Jo itu khas banget tuh kayak ngomong pas banget. Itu sejak kapan kamu bisa mirip banget sama orang kayak gitu? Kok enggak ingat lu kelas berapa, temennya siapa ya? Masa lupa sih? Dulu lu sering narik-narik celana dalam gue. Hah? Wah. Enggak mungkin. Enggak mungkin gua lupa narik celana dalam cewek secantik lu. You're perfect. Enggak mungkin gua lupa. Lagi pula, lu kan narik celana dalamnya pasti sama kita dong, ya kan? Enggak. Ini pasti lu narik celana dalam tanpa sepengetahuan gua. Betul. Celana dalam gua sendiri. Ah, gua tahu. Lu temennya Eric kan? Lu pernah pacaran sama Eric kan? Anak basket. Ya kan? I wish. I wish. Tapi gak kesampaian. Gue ke toilet dulu ya. Dulu teman kita yang suka nyabut bulu hidung, siapa? Nyabut bulu hidung ya. Kalau bulu dada itu si Rido, anak penyanyi dangdut. Kalau bulu ayam sih tukang ayam. Gua nanya sama kalian tuh gak pernah beres tau gak? Ngomong-ngomong entertain, aku itu model. Oh, model apa? Model sampul. Sampul? TTS. TTS? Kamu tahu TTS? Di depannya suka ada perempuan yang pos. Itu aku. Oh, iya. Pantesan. Mendatarnya aja udah menarik. Apalagi menurunnya ya. Iya. Pak Ujang. Buset. Pak Ujang kenapa, Pak? Gak apa-apa. Cuma kurang tidur. Biasa campur gak pakai toge? Iya. Yakin, Pril? Maksudnya? Ngebaksa doang, masa gak yakin? Bukan itu. Maksudnya, lo duduk di sebelah gue. Ntar gue diomelin lagi sama Mandy. Mandy gak segitunya juga kali, Fu. Ya udah. Makasih, Pak. Duh, gue tuh lapar banget, guys. Minggir, dong, Fu. Minggir, geser. Fufu, geser juga dong. Hai. Iya.
Ini basahnya buat gue aja ya, gue lapar banget soalnya. Itu punya gue. Ladies first, ya? Wait. Really? Kita udah janji kan mau diet keto? Ini pasti gara-gara aku. Lo pengaruh buruk banget sih. No, Mandy, ini bukan... Best friends, stick together. Udah, kita makan ini aja. Okay. Pak Ujang, aku satu ya. Gak usah pakai saus tomat. Satu ya, gak usah pakai toge. Bisa minta sedikit aja tempatnya. Sedikit. Ya Allah! Aku hati-hati dong, dilihat dulu nih tempatnya masih ada apa enggak, baru duduk. Tapi thank you ya, aku. Itu jadi berantakan deh baju aku. Makan dong. Itu kok bahasanya kayak ada jojo gitu sih? Iya, ini tuh bakso green tea yang lagi ngejus banget di Singapura loh. Emang ada ya maksudnya? Tutup bakso-bakso sudah dikit. Makasih ya. Ini nganggur. Ini punya Prilly, ini punya Prilly. Gak apa-apa, dua dong. Jangan gitu dong. Bukan muhrim, kita gak bisa salam. Ya apaan sih, orang luar biasa juga dulu kak mabok. Kenapa lagi? Tapi saya bukan Hilbram. Saya Abu Umar. Abu Umar ya? Kenapa? Tatkala Hilbram terkena serangan jantung ringan saat dipijit oleh terapis nomor 228, saat itulah Hilbram telah mati. Dan kini terlahir kembali menjadi Abu Umar. Jeffrey. Apa kabar lu? Baik. Siapa ya? Ella Budi. Yang dulu suka nyontek sama lu. Budi, apa kabar lu? Baik. Iya, paling gue. Soalnya dulu rambut lu jambul gitu kan, tebel. Kalau lu, rambut lu tetap keren. Ya, maklum lah beruntung gua. Keturunan. Gennya bagus. Kerja apa lu, Sob? Ya, biasa, standar. Masuk pagi jam 9, pulang jam 5. Oh, iya. Tapi gua punya ini. Apa? Oh, gua juga ada. Ada dua, gue. Oh, kan? Yang ini buat kerjaan, kalau yang ini buat senang-senang. Bukan, maksudnya gua punya YouTube channel. Oh, YouTube gua pakai ini. Nah, kalau ini pakai YouTube nih. YouTube, Instagram, pet nih gue taruh sini. Ini kameranya bagus soalnya. Sibuk apa sekarang? Biasalah, berumah tangga. Jadi ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Bagus, mulia, pertahankan. Iya, tapi masih ada juga sih gue ngerjain jadi reseller sambel di sosial media. Sebaiknya jangan. Itu sering jadi sumber masalah. Istri itu sebaiknya berada di rumah. Biarkan suami mencari nafkah. Begitu sebaiknya. Hilbram! Hai! Apa kabar sih? Oh iya, selamat banget ya. Istri lo kepilih jadi Marketer of the Year. Wow! Iya. Aduh, gak percuma banget deh istrinya pulang malam terus ya. Tapi untung aja ada suaminya yang mau ngurusin anak-anak. Hebat loh. Kenapa sih? Hai Ju. Hai Nen. Hai, apa kabar? Baik. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya, terakhir kapan ya? 3 tahun lebih kayaknya. Iya kan ya. Sebentar, gue ada telepon nih. Oh, minta foto dong, minta foto. Sakedap, sedetik ya. Saya mau nerima telepon. Bentar. Lagi. Ya, dia kabur. Eh, Ruth. Kalau kamu masih terus kasih izin anak-anak nonton Alkarin, saya akan cabut loh hak asuh kamu. Emang apa salahnya, Karin? Salah dong. Saya kan gak mau anak-anak pergi sekolah naik kuda pakai BH hitam. Aduh, Alkarin itu keren banget gitu. Apalagi pertumbuhannya. Wuuuh. Itu kids zaman now, oke? Bang, ngapain? Ini khusus undangan. Belum bayar.
Nih, dah, sana ya, pergi jauh-jauh. Khusus alumni. Karina, habis ini selesai, kamu ada acara lagi? Kalau nggak ada acara lain, kita makan yuk. Aku makan kamu. Kamu makan aku. Cabul banget lo ya. Setiap aku lihat bibir kamu, selalu pengen aku. Kok nakutin gue ya? Saya belum pernah melihat tubuh seindah kamu. Jantungmu, limpa, pankreas, usus, paru. Mau satu kali gue. Marina, lu punya sesuatu yang gak pernah gue lihat di cewek manapun. Dan sesuatu itu adalah... Titit! Marina! Nama cantik-cantik Marina dipanggil Titit. Mana sih? Oh iya, gue sekarang kerja di ini, Badan Pertanahan Nasional. Oh iya kan? Nah nih, kartu nama gue. Jadi kalau lu perlu orang dalam buat ngurus IMB, sertifikat, perguling, perbining. Apa? Tuker apa? Tukeran apa? Tuker kartu nama. Budi, inget gak? Ingat. Ini si Jeffrey diajak tuker kartu nama gak punya. Gak dicetakin nama kantornya, ha? Juhana? Wes artis kita, apa kabar lu? Kuku neon bukan gitu. Koko naon Pikir. Santai, kenapa? Kamping. Kenapa? Monyet. Iya kenapa? Lu tahu tadi? Cewek yang cantik banget yang pakai baju merah jangan sampai lolos. Yang seksi. Yang gua kira adalah cinta terakhir gua. Lu udah ingat itu siapa? Gua nggak tahu dia siapa. Terus ternyata dia punya apa? Sarung tinju. Teh, Pak Pau. Apa? Cewek itu. Cincin. Cicit. Udah tua maksudnya. Udah menopos. Dia punya titit. Hah? Titit. Pantesan, bro, gue dengar ada isu yang beredar dari Raina kalau si cewek itu yang ininya gede, bodinya itu Mansur, bray. Mansur kagok Eden yang suka nyabutin bulu hidung. Lu bawa di video gue minta. Bawa yang kita rekam dulu itu Mansur. Tom, pasang ini. Nggak bisa lah, Om. Ntar randonnya rusak. Ngelawan. Mau punya lu kayak pisang goreng? Mau. Nggak, Om. Rata? Punyamu itu jadi sale pisang, mau? Mau, Om. Enggak, Om. Diparutin mozzarella, mau? Gua gak geli lama-lama, gua. Bayangin ya, gua. Kan lele-lele. Pasang lu sekarang. Cepat. Ya, alhamdulillah. 20 tahun setelah gua main sinetron pertama kali itu, sampai sekarang gua masih aktif. 20 tahun, ya? Terus selama 20 tahun, lo pernah keinget sama band lama lo gak? Masih. Sayang, itu pengen tahu aja. Dia kan dulu cabut dari band, gara-gara pengen jadi PNS. Pengen tahu dia kepikiran apa enggak. Ketika mimpi dia dipenuhi, mimpi kita dikebiri. Maksud lo apa? Siapa yang mau dikebiri? Ada diskon? Oke, mari kita sambut band berikutnya. Tabo Eda! Wih, ya! Wih, gila gue gak pernah lupa tekan jam gue deh kan. Ada musik nih. Set, musik banget. Gue improv, Johanna improv. Bunyi-bunyian setan. Mengganggu pendengaran dan merusak kejiwaan. Bunyi-bunyi yang membangkitkan emosi ya. Astaga.
Kalian memang legendaris. Legendaris gebleknya. Gue tau nih. Gue jumpin. Weh, Jeffrey. Jeff, mana lu Jeff? Jeff, udah deh. Itu kenapa sih? Itu kan udah 20 tahun yang lalu. 97! Ya, gimana tadi penampilannya seru banget dari Tepok Edan? Oke nih, untuk penampilan selanjutnya, gue juga yakin lagunya ini bakal bikin kita inget-inget sama masa kita SMA dulu. Oke! Lanjut aja kita sambut dengan Maria. Ini dia, Zizi Chief! Gue gak perlu kerja sama bos gue yang nyebelin. Mungkin gue gak perlu kemana-mana nih mobil gue yang bobrok. Mungkin gue juga gak perlu tinggal di rumah gue yang kecil. Mungkin semua baru mungkin kan, Jeff? Mungkin aja besok video YouTube lu ada yang nonton lebih dari 1 juta orang. Oke. Mungkin aja besok lu menang Citra. Mungkin aja rambut tuh besok lebat lagi. Mungkin aja besok lu punya istri. Mungkin kalian berdua besok akan move on, baikan, dan jadi dewasa. Gak mungkin. Pedofil di Indonesia boleh nggak ya? Kalau boleh memau ini. Ini orang tuanya apa nggak marah? Kalau nggak jelas sih, kok cantik semuanya. Beb, kamu lihat kok. Kamu apa lihat mereka? Aku jauh lebih seksi daripada mereka. Oke, okay, Beb? Iya, kamu lebih seksi daripada mereka. Beb, aku pulang nih, aku bete sama kamu. Kalau lu mau jadi rockstar, sok aja sana. Cuma lu gak perlu nyalahin gua kalau kagok edan gak jadi apa-apa. Oh, tuh kan? Lu yang gak pernah percaya sama band kita. Band kita apaan sih, Jeb? Gak ada tuh yang namanya band kita. Yang namanya kita aja udah gak ada. Ayo, apa lu? Pulang, pulang aja. Udah, Jeff. Pulang aja yuk. Pulang. Dia sih enak. Pulang ke kehidupannya yang glamor. Kehidupan seleb. Kita pulang ke kehidupan kita gitu-gitu aja. Adil tuh. Ya sih. Pulang sama istri kamu, ketemu sama anak-anak, mobilnya bobrok, rumahnya kecil. Enggak adil sih. Sayang. Udah, aku enggak mau ngeliat muka kamu setidaknya 1 jam ke depan. Keren.
kerja juga. Jangan-jangan sakit, Rena. Begitu sih? Dengar apa sih? Dia pingsan. Tuh, hei. Bangun. Gimana sih? Ini karena kita tidak mau bertobat. Saya sudah ingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan saya. Kamu harus bertobat. Saya masih punya anak, saya masih punya istri, jangan saya tolong. Ini saja, dia pengangguran dan pendosa, dia belum bertobat. Itu membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Apa saya bilang? Setan saja tahu mana yang sudah bertobat, mana yang masih pendosa. Buset, lu yang tadi mau minta selfie itu ya? Gua kasih tau ya, siapa namanya? Aduh, anak zaman sekarang namanya susah-susah. Gua kasih tau ya, kalau minta foto itu ada etikanya. Malah maju lagi. Tenang, pasti gua kasih kok fotonya. Gua bukan tipe artis yang cuma mau difoto pas promo film doang. Kalau orang lihat kita semua berdua di WC, gue bisa masuk lambe turah nih. Yaudah, yuk. Apaan lu? Kenapa pegang? Jangan marah. Nanti gue... Wih, jahat tuh parah banget. Kenapa nih? Kenapa lagi? Jangan marah. Loh, ini. Kenapa nih? Loh, pokok. Iya, pukul dulu.
Buana. Kecil dari Reza dong. Oh, cuma DP-nya Reza, cuma DP-nya. Dwi, Dwi jauh. Torak, torak jauh. Kabayan, sekarang adalah lo. The role is yours. Gua aja sekarang jadi pengabdi Juhana nih kayaknya. Zina?
kemana? Ya nggak tahu, kan kamu yang pegang. Oh. Oh. Masih terlihat cantik seperti sedia kala. Harusnya saya ini ada di rumah bersama anak-anak. Bukannya di sini bersama Bimbo yang taunya cuma cantik, make up, cerdik. Bim, kamu jangan diem. Mas aku dibilang Bimbo tolongin aku. Mereka tuh semua udah berkeriput, Beb, gak ada bagus-bagusnya. Bukan Bimbo penyanyi. Kamu itu bisa bahasa Inggris, kan? Beb, tolongin aku, Beb. Sudah, Laning. Minta maaf saja. Saya ini bukan anak kecil lagi, Rudy. Kalau sikap kamu seperti ini, kamu jadi seperti anak kecil. Yang tergoda sama mainan baru itu siapa? Saya atau kamu? Rudy. Ini makeupnya harus aku jaga jangan sampai ini rusak. Mataku. Oh my god, ini shiny. Udah mati, tapi masih bisa jalan. Manusia bukan, tapi hantu juga bukan. Kayaknya kita harus cari sebutan yang enak deh buat mereka ya. Tapi apa ya? Manusia setengah mati. Kurang keci, kepanjangan. Manusia mati enggan, hidup pun tak mau. Lu lagi curhat ya? Atau Walking Dead? Kebarat-baratan. Kela-kela, apa yang orang bilang teh? Jom. 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 Jomblo. Kok jomblo? Ya kan, gak ada yang mau pada mereka, Sob. Pak Erwan tahu dari mana mereka gak ada yang mau. Ya kelihatan saja. Ya, ya siapa tahu ada yang mau. Ya, pacaran gak sama mereka? Ya bukan tipe. Ya jomblo makanya. Tuh Jeffrey tuh. Ah, ya ampun, ternyata dia masih selamat. Dan dia masih bawa tas gue. Sialan. Johanna. Aduh, teleponnya Johanna kenapa lagi nih? Eh, Cu. Telepon lo ketinggalan? Iya, kayaknya tadi gara-gara panik jatuh di kelas. Wah, kalau lo? Tas gue ketinggalan di aula. Terus, gue cuma bawa ini. Pak Erwan? Ya, tuh Cu. Saya dari pahlawan mah. Harus situasi genting kayak gini pahlawan saya. Ya, enggak ada pulsanya. Gimana sih pahlawan-pahlawan enggak ada pulsa? Wah, pahlawan tanpa pulsa. Iya kan, Beb? Si Beb. Gimana menurut kamu? Saya nelfon dari sekolah Zenit, Pak, SMA Zenit. Ini kita lagi ada reuni. Tiba-tiba teman-teman saya pada mati semuanya, Pak. Terus teman-teman saya mati itu makanin teman-teman saya yang lainnya, Pak. Minta tolong, Pak, kirim pasukan kemari, Pak. Mas yakin mau ngelibatin polisi?
Iya yakin Pak, saya mau ngelibatin siapa lagi Pak? Masa saya mau ngelibatin mertua saya? Kan gak mungkin Pak. Gak mau diselesaikan secara kekeluargaan. Kita orang Indonesia menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Yang ini juga gak bakal sampai mufakat Pak, yang ada juga musyawarah sampai akhirat. Jadi gimana tadi? Mereka ini? Mati Pak, mati. M-A-T-I, wafat, meninggal, game over, modiar. Oh gitu, tapi masih bisa gigitin orang? Aduh. Tolong! Tolongin saya, Pak! Saya mau dicabulin! Please! Cepat! Saya tukang cabul dong, Pak. Saya cabuli kamu sekarang. Saya buka ya sepatunya. Please, kirimin orang sekarang kayak sama Zandit, Pak. Please! Mau saya videoin gak sekalian adegan cabulnya? Biar lebih meyakinkan. Mati nih kita. Mati nih kita. Cuma jadi ibu rumah tangga, sementara teman-teman yang lain semuanya udah pada jadi orang sukses. Terus lo jadi IO kondang. Apaan sih lo? Nih, kalau gue boleh milih ya, gue mendingan enggak deh. Capek tau, pikir gampang apa kerjanya. Terus kalau misalnya lo lagi sibuk, yang jagain anak lo siapa? Gue belum punya anak lo. Rahim gue ini sekering Sahara. Makanya suami gue ninggalin gue. Sorry banget ya, nak. Gak apa-apa. Justru sebenarnya gue sirik lagi ngeliat lo sama Jeffrey. Karena lo berdua itu udah punya semua yang gue pengen. Lo tuh beruntung, Bu. Sorry. Jadi yang benar yang mana nih? Thank you. Apa sorry? Dua-duanya. I mean, thank you. Udah nolongin gue dan sorry. Karena sejak jadi cheers gue gak pernah ngeband lagi sama lo. Nyantai aja lagi. Tapi jujur, gue kangen sama lo. Maksud gue kangen ngeband sama lo, ya. Ya, ngeband. Okay. So, yang bener yang mana? Kangen sama gue atau kangen ngeband sama gue? Ya. Ya. Dua-duanya sih. Menurut gue,
Sayang aja bakat lo yang bagus lo sia-siain buat joget gak jelas. Oke, coba lo gerakin sekarang. Gak usah dipaksain kalau sakit. Masih sakit tapi udah... udah jauh lebih mendingan kok. Bagus deh. Bilang-bilang dong kalau begitu. Ulangi. Om. Satu tete 25 juta. Mahal banget. Kok pakai cicilan kredit 0% dari bank gue? Tahi lu. Kayak nyicil bebek. Eh, tunggu dulu. Waktu lu operasi, lu ngomong sama dokter lu, minta referensi siapa? Mirip. Tapi perasaan Dinda kayaknya Dewi enggak segede gitu. Beda 2 cup. Syukur. Eh, kenapa enggak sekalian aja sih? Lu potong si burung lekok. Itu lebih mahal lagi, Cot. Ongkosnya bisa bikin kontrakan 2 lantai. Oh gitu. Mahal juga ya. Motong gituan doang. Jeffrey di sini maksudnya nama Om bukan sih? Mana? Ada Lulu, Juhana, Mansur juga sih. Kagok, Eden. Itu band yang tadi video ini diputar gak sih? Young Crew. Sorry ya Om. Kalau saya tahu isi DVD kayak gitu, saya gak bakal mau tuh puterin DVD-nya. Udah gak apa-apa. Kata teman gue, band-nya juga udah kagak ada. Nah, Om, ada satu lagi. Mana? Jeffrey loves Lulu. Itu Om juga. Jadi dulu ya, Man. Bikin band ini atau pacaran dulu sama si Lulu ini? Justru gua bikin band itu buat PDKT sama Lulu. Terus? Jadian, Om? Jadi banget. Luar dalam. No? Jadi bini gua. Lucu banget sih. Biar bandnya bubar tapi tetap bisa dapat somit gitu. Lagi. Lucu. Neng, bangun. Itu nanti monitor. Itu, cepetan, lihat tuh. Polisi. Polisinya datang. Halo, Mar. Lu bawa Jody sama Budi ke lab kimia sekarang. Polisi udah datang. Kenapa, Budi? Ya udah, lu sama Jody kesini, lab kimia. Buang. Nanti kita bisa keluar dari sini kalau di depan udah clear. Cut.
saatnya lo pegang senjata. Setuju gue, setuju. Cut. Nah, cocok nih. Buat laki-laki macho seperti gue, sini. Ini buat gue. Nah, gue mana? Katanya pencabulan. Kok sepi banget? Jangan-jangan hoax. Hoax? Hoax. Dari gua kecil gua belajarnya hoax. Emang zaman lo kecil udah ada istilah hoax? Ya belum ada lah. Istilah hoax kan baru ada pas sekarang. Tuh lo ngomong hoax tuh. Hoax. 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 Ah! Mau hoax. Atau hoax. Itu bisa bikin berantem. Maju! Cek dulu! Wah, ada korban, buruan tanya. Lu aja, perempuan, malu gua. Ya, lu masa malu, buruan. Grogi gua udah masuk grogi, lu aja. Ya! Gitu aja, berantem. Yaudah. Kita aja, Dan. Belum sempat punya nama udah keburu mati lu. Dan, masalahnya kan kayaknya bukan orang dah, Dan. Tebak! Mampus! Sikat, Pak! Habisin saja, sok! Tebak! Backup! Baru aja ada harapan. Apa? Itu tuh lo bangke. Ah, dikit. Kita lihat kita. Kita bisa seperti ini gara-gara dia. Ntar lupa ya. Ganjar amat, udah jangan dimatiin. Yang seperti ini harus dilestarikan. Udah ya Pak, jangan nakal ya Pak. Bapak di sini aja Pak ya. Dan garuk tembok ya, biar bersih. Ya Pak. Makasih ya Pak, atas jasanya. Segitu hancurnya lagu kita ya. Ya. Dua kali gagal. Wih. Kenapa? Diam. Tahan dulu. Lo
siapa yang berisik? Ya udah jangan ngomong. Chat. Itu bukan si Henry. Henry. Mas satu A dulu. Henry yang. Ini si kuburan ini. Hey. Ini pakai rambut. So cantik. Sini lo. Kartu mama Henry nak. Anak tak apa nih? Mau apa? Iya. Ya. Sudah waktunya buat kamu untuk. Sekarang gue matiin. Ada gunanya juga. Makanya kalau ngondek totalitas say. Mar. Anggota band kalian ini masih ada kan? Kalian manggung saja lagi. Gimana caranya, Pak? Ini kita berdua di sini, si Jeffrey sama Mansur ada di situ. Kalau kita mau manggung, kita harus ke aula. Gue enggak mau. Jadi kayak mereka, gue enggak mau endingnya begitu, Mar. Iya. Gue minta maaf sama lu, Mar. Kalau selama ini gue udah nyakitin lu. Kalau lu terjadi operasi. Ingat ya. Buat gua, lu tetap orang yang punya biji paling gede sedunia. Karena lu paling berani di antara kita. Jo, bisa. Mereka masih banyak, Jo. Mereka malah bergerombol dan ngobrol, Jo. Ngobrol dari mana? Tinggal Denok. Siapa Denok? Mobil gua. Udah cepetan sih. Ya itu Pak. Belajar sekarang, kamu sama anak-anak adalah suksesnya. Yang bisa ngambil. So sweet, so dramatic, so romantic. Sudah selesai reuninya. Kita harus bergegas pergi ke aula. Ke aula? Udah, nanti gue jelasin. Ayo. Cepat. Harus lebih bagus dari film sebelumnya. Maju, ayo, sini, ayo maju. Sok, curi kalian, siap, lambat.
Ayo, ayo, ayo. Jauh ke aula. Lagian, mereka tuh ada di mana-mana. Lu capek? Kalau tau bakal lari-larian, mau gue pakai baju olahraga ke sini. Gue aja. Biar gue aja yang amanin jalur kalian menuju ke aula. Huh? Gue bakal berusaha untuk pancing mereka semua. Lo yakin, nak? Gue? Udah gak punya siapa-siapa lagi. Gue gak punya orang-orang yang sekiranya benar-benar ngebutuhin gue. Tapi lo, banyak yang butuhin lo. Lo ada Jeffrey, dan lo ada anak-anak yang nungguin lo di rumah, yang selalu butuhin lo.
Jody, Pak Iswadi, sekarang Raina. Belum. Mainnya gimana ya? Gua lupa. Lah, lu yang bikin lagunya kenapa lu yang lupa? Ya kerjaan gua banyak, ngapain gua ngingetin beginian? Emangnya lu banyak waktu luang? Bikin-bikin video YouTube, kayak udah nonton aja. Kok gitu sih ngomongnya? Ih, gua kasih tahu ya. Lagu itu karya. Karya itu darah daging. Darah daging itu anak. Anak-anak bini aja gua belum punya. Lah, makanya cari. Oh, nani mulu. Biarin, yang penting enak. Udahlah, main aja dulu, nanti juga ingat. Kocinya nih. BDA. Oke. Kalau itu mau lo. C. Udah, mainin aja, mainin nanti juga pasti aku pada ingat. Eh. Om. Mereka datang lagi, Om. Mati kita. Gak mempan, Jo. Ini apa yang salah sih? Kenapa dimati? Lihat ke gue. Lihat ke gue. Aduh, kamu bisa tahu. Enggak. Mereka pasti mati. Kita bakalan nemuin jalan keluarnya. Kamu gak bisa tahu itu, Abu. Jo, gitar sama efek mana? Ada. Pakai gitar sini aja, ribet amat. Buset dah, Jo. Itu gitar kan dari ruang ekskul. Mereknya aja gak jelas. Pickup-nya aja dari kawat jemuran kali. Gak penting pickup-pickupan, yang penting bunyi. Oh, gue tau apa yang kurang, yuk. Gitar lo, waktu jaman pensi, lo gak pakai gitar bagus. Lo pakai gitar jelek punya sekolah. Yang pickup-nya dibuat dari... kawat jemuran. Iya, itu dia. Beda pickup, beda karakter suara. Nah, kalau lo mau pakai karakter suara yang sama, lo harus pakai gitar yang dulu. Lagian itu kan gitar dari Esko Musik. 20 tahun emang masih ada begituan, ditaruh di situ. Iya, udah 20 tahun. Iya. Kita Gitar yang dipakai sama gue di situ, yang di ruang eskul. Gitar tuh, ada Om, saya tahu di mana gitarnya Om. Saya ambil dulu Om. Yaudah, cepetan ya. Scott, mau lewat depan. Tenang aja Tante, di sini ada pintu belakangnya. Yaudah, cepetan. Gih, ambil Gih. Oh, I'm fine. Malah gitu.
Kenapa kamu? Gak tahu, sakit banget. Dikit, dikit. Gak tahu, Steven, kamu gak apa-apa? Cuma dikit, angkat cuma doang. It's okay, if you're okay. Please bilangin sama anak-anak. Aku sayang banget sama mereka. Deh, jadi pegang sakit. Aku cuma mau pesen satu buat kamu. Sakit. Sur, udah gila lo. Ngapain sih? Say, itu cuma kesleo, jangan lebay. Dan lo, sekali lagi manggil gue Mansur, titit lo gue buat kesleo. Nanti kalau dikesleoin, kamu lurusin lagi ya sayang. Afuk! Afuk! Afuk, gimana Afuk? Apa kita tebas aja ya? Biar penyakitnya gak nular. Tebas aja gak apa-apa. Gue juga bakal mati. Sina, kamu gak mau ngomong kayak gitu. Kamu bakalan gak apa-apa. Pril, lo harus tahu. Gue seneng banget bisa lihat lo mendetuk terakhir kalinya sebelum gue mati. Main apa maksudnya sih? Satu-satunya orang yang bisa main bass di sini cuma lo doang. So please, kalau lo nggak mau gue mati sia-sia, lo main sekarang. Kamu nggak bakal mati. Gue mendingan gue diket sekarang. Baru mau punya pacar, Fu. Keburu mati. Amsyong lu. Mari ya, Tong. Bukannya sebel nih. Korte. Guys, cepetan ayo. Waduh, mereka udah mau masuk. Profesor Otto dari Laboratorium Zygote Medica menunjukkan bahwa gitar milik kelompok Agok Edan mampu memunculkan sebuah frekuensi baru dalam gelombang otak manusia yang belum pernah diketahui sebelumnya. Tuh kan, gua bilang juga apa? Lagu gua bagus. Ntar juga ada penelitian ulang. Terus mereka bilang, lagu lu berantakan. Ah, lu mau sirik-sirik aja. Cuk. Gue punya teman, namanya Cindy, cantik deh, nih lihat deh, tuh. Pril, lihat,
Cantik nggak? Lumayan. Kok lumayan sih? Ya 5 dari 10 lah. Cantik tau. Lumayan tau itu. Kasih. Saya lumayan loh. Iya. Boleh lah. Mau. Boleh. Mau. Bulan depan dia mau operasi titik sama kue. Itu masalah gak kamu kagak ngebunting. 5 dari 10. Itu masalah sampai kapan kamu kagak bakal punya anak. Cantik kan? Bonus persneling gak apa-apa. Nih, Kagok Edan dapat tawaran kontrak. Oh, bikin album. Serius? Lagunya yang diminta buat single, lagu lo itu tuh yang berantakan. Tuh, hebat kan? Bukan cuma membunuh, tapi menjual. Ntar gue balas. Oke, siap. Pria. Apa sih? Itu lihat. Apa? Apa sih? Itu. Ngingetin lu sama apa coba?